Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Universitas Pamulang hadir menjawab amanat undang-undang tersebut melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdiri di provinsi paling barat Pulau Jawa, Universitas Pamulang yang terletak di kota Tangerang Selatan menjadi perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Banten. Universitas Pamulang berdiri sejak tahun 2000 oleh Yayasan Prima Jaya dan akhirnya alih kelola oleh Yayasan Sasmita Jaya pada tahun 2004 yang dipimpin oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius. Universitas Pamulang membawa misi menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang profesional berbasis humanis dan religius. Melaksanakan penelitian berbasis humanis dan religius yang menghasilkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi penelitian berbasis humanis dan religius. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Menyelenggarakan kerjasama dalam negeri dan luar negeri berbasis saling menguntungkan. Memiliki mahasiswa yang beragam dari berbagai wilayah Indonesia dan dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik serta berkomitmen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Universitas Pamulang memiliki 4 kampus dengan lokasi yang strategis di tengah kota Tangerang Selatan dan kota Serang. Saat ini, Universitas Pamulang memiliki 10 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan total 39 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Hukum,
Fakultas Sastra. Fakultas Teknik. Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Agama Islam. Fakultas Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Program Pasca Sarjana. Selain itu, Universitas Pamulang juga memiliki lembaga-lembaga pendukung dan penunjang dalam memberikan pelayanan serta mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Pamulang menerapkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan teknik pembelajaran blended learning menggunakan berbagai model yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, Universitas Pamulang didukung dengan fasilitas yang representatif seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi, ruang berkesenian, unit kegiatan mahasiswa, lab school, pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum terdiri dari masjid, gedung parkir,
auditorium, kantin, ATM, ruang pertemuan, klinik kesehatan, dan semuanya terintegrasi teknologi informasi serta ramah disabilitas. Hingga saat ini, Universitas Pamulang memiliki beragam capaian prestasi bidang akademik. Maupun bidang non-akademik. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan visi dan misi Universitas Pamulang. Didukung dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan profesional dan berkompeten, Universitas Pamulang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkompeten, dan memiliki daya saing di dunia industri. Kami senantiasa berinovasi dan terus berkarya melayani anak-anak bangsa untuk menggapai cita-cita. Universitas Pamulang berbagi untuk negeri.